lihat. Ini hujan ya kondisinya. Air yang dari jalan karena dia kotor, bawa kotoran turun melalui saluran ke parit. Dari parit baru masuk ke dalam pond kecil, dua pond kecil. Cuman si pond kecil ini karena dia penuh, dia melimpas dan sedimen turun ke sini dan langsung masuk ke saluran pelimpas yang akhirnya juga kotor, meskipun sekarang masih relatif lebih bersih lah. Cuman dua pond ini kotor karena dia menampung dari depan, menampung air dari saluran dari jalan. Mestinya, apakah mestinya ini harusnya terisi dulu si parit-parit yang ini gitu ya? Ini yang tidak terjadi. Sekarang kita coba lihat parit yang di belakang nih. Nah, di atas sedang ditanami. Di atas mulai ditanami. Oh, sekarang mungkin masih agak relatif ketahan nih sama wetland yang di sana. Cuma kita lihat parit yang belakang ini kering, tidak ada airnya. Parit belakang kering. Jadi yang parit pohon utama ini bening. Pohon pinggir juga ini cukup bening karena ini hanya air hujan saja, tidak ada sedimen. Nah, kita lihat parit belakang juga kosong. Jadi sementara ini sedimen yang turun tidak terlalu banyak. Oh, hanya di ujung aja nih. Hanya di ujung aja dia nahan sedimen yang dari atas. Sedimen dari atas. Gitu. Belum terlalu berfungsi ya si empang ini secara untuk penangkapan sedimen, dan ini ada sedikit kurang nih, kurang kegagalan, bukan kegagalan ya, kurang pas lah, masa harus diperbaiki nih sebaiknya. Demikian sementara dilaporkan. Menuju ke Sungai Citarik, kita lihat airnya sudah bersih ya, sudah lebih bersih. Hanya memang kondisi Citariknya sekarang terlihat kotor. Kita akan coba lihat dari mana ini kotornya.